Bagi membantu golongan kurang berkemampuan mendapatkan perkhidmatan perubatan, Zakat Pulau Pinang ZPP telah memperuntukkan RM400,000 untuk pembelian dan pengubahsuaian kenderaan yang akan diguna Klinik Bergerak Wakaf An-Nur K1. Laporan Zatu Ikmah Muhammad Nur. Ketua Pegawai Eksekutif ZPP, Dato' Amran Hazali berkata, ke arah itu juga satu memorandum persefahaman MOA dimeterai antara pihaknya, KPJ Healthcare dan Wakaf An-Nur Corporation Berhad One Corp. Melalui kerjasama itu, ZPP akan menyediakan kenderaan, pemandu terlatih, mengurus kos penyelenggaraan serta perbelanjaan operasi klinik bergerak tersebut. Kita tahu bahawa kebanyakan ataupun mereka yang berdalaman menghadapi kesukaran untuk mendapatkan rawatan asas. Jadi dengan kerjasama pintar di antara Zakat Pulau Pinang dan pihak Wakaf An-Nur dan juga KPJ, maka kita harap bahawa isu-isu ataupun masalah-masalah yang dihadapi dapat kita selesaikan dengan sebaik mungkin. Dan ini merupakan langkah yang kita alu-alukan untuk kita dalam usaha kita untuk meningkatkan segi kesejahteraan hidup, kesihatan dan sebagainya. Klinik bergerak ini adalah sesuatu yang sangat bersesuaian untuk kita mencapai matlamat kita dalam memberi tindakan kesihatan yang berkualiti dengan mengajar masyarakat tentang penjagaan kesihatan. Kita pun tahu kos kesihatan sangat tinggi sekarang. So yang paling penting adalah kita kena educate masyarakat untuk menjaga kesihatan. Setakat ini, sebanyak 15 lokasi sekitar Pulau Pinang dikenal pasti sebagai kawasan pergerakan K1. Klinik tersebut menyediakan perkhidmatan rawatan asas kepada pesakit. Pesakit akan dirujuk ke hospital sekiranya mempunyai keperluan. Menyediakan perkhidmatan penjagaan kesihatan sekaligus meringankan beban golongan kurang berkemampuan. Itu yang akan dicapai dengan termeterainya MOA 3 tahun ini. Menerusinya juga, pesakit mampu mendapatkan perkhidmatan kesihatan dengan caj serendah RM3. Zatul Kumar Muhammad Noor, RTM. Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya